Jadi sekarang saya berada di lounge-nya ya, untuk seperti biasa. Penerbangan hari ini berangkatnya jam 7 malam ya, jam 7 malam dari Jakarta. Di masa pandemi dan tidak ada pemeriksaan peduli lindungi, kita hanya mengupgrade atau mengisi EHC aja. EHC semuanya sesuai dengan prosedur. Kalau kita misalnya tidak ada EHC-nya, belum vaksinnya belum lengkap, satu kita harus ada PCR atau antigen di pemeriksaan, langsung kita laporkan ke bagian petugasnya. Jadi, hari ini perjalanan saya sangat crowded ya, crowded sekali. Jadi ya, karena menghemat waktu, ya saya harus ngejar pekerjaan. Akhirnya saya pilih ganti penerbangan selanjutnya dari Batik Air. Mudah-mudahan pelayanan Superjet bisa diperbaiki, beda dengan pelayanan dari maskapai pemerintah punya. Jadi walaupun kita bagasi kita melebihi dari kapasitas, kita tetap harus bayar, tidak masalah saya. Itu terakhir ya, konsekuensi yang saya terima, saya terima. Tapi saya dapat kabar baiknya, saya dipindahkan ke Batik Air dengan menambah sekian. Nah, sekarang saya berada di lounge-nya nih. Jadi lounge-nya itu dari sono ke sono penuh penumpang. Untuk lounge-nya tidak begitu penuh ya, belum rame. Nah, kita lihat nanti menu-menunya yang ada di lounge ini ya. Oke. Apa nih? Pisang goreng. Pisang goreng. Boleh deh. Satu aja. Campur sini aja. Ubi. Dua aja. Terus singkong. Satu aja. Ini apa nih? Sama juga. Oh ya. Satu aja. Satu lagi. Katanya ubi ke sini. Ubi. Oke. Okay. Mau boleh garpunya. Oke. Dari lounge ini kita bisa lihat bandara terminal 2. Nah, itu ada pesawat Batik Air, Superjet Air. Nah, jadi ini Lion Group semua sini bandaranya parkir. Selain itu juga ada Sriwijaya juga, tapi Sriwijaya di sebelah sana. Nah, sebelah sana. Nah, gitu. Jadi sini ada kopi, ada air putih, ada teh. Ada es krim juga.
ada jalur ngantri. Kita sudah berada di dalam pesawat ya, di batik pesawat Boeing 320 milik Lion Group. Oke, penumpang masih penuh kondisi malam ini penerbangan. Untuk penerbangan kali ini via batik Air tidak menyediakan minuman welcome drink lagi karena masa pandemi, tapi kalau misalnya tamu ingin minum kopi air putih bisa disediakan. Terus kalau misalnya ada minum kopi nanti pas terbang baru bisa disediakan lagi. Makasih. Jadi pihak pramugarinya menginfokan buat kepada kita, saya, untuk menu makannya mau nasi ayam rendang atau mie yang goreng. Nah, itu pun ditanya lagi mau makan pas lepas landas atau pas mendarat dikasihnya. Oke, jadi kita tadi mintanya requestnya pas lepas landas aja. Oke deh, kita lihat aja menunya. Oke, makan terus ya. 842 and ID 6351 destination to Kuala Namu Medan. The flight up to Kuala Namu Medan is 2 hours. According to the Civil Aviation and Safety Regulations, we would like to inform you that this is a non-smoking flight, including electronic cigarette device. Tampering, disassembling, and destroying any smoke detectors in the laboratory is prohibited. Please fasten your seatbelt, put your seat back in upright position, lower your arm rates, look at the table securely, and open your window shutter before takeoff. We remind you to always wear your mask while in the aircraft. Thank you and a very pleasant flight. Flight attendant, safety demo position please.
kita sudah disediakan untuk makan malam. Oke. Nasi rendang. Saya makan dulu. Tadi petugasnya, pramugarinya menginfokan pada saya ya, apakah ada mau tambahan minuman atau makanan. Nah, kalau minuman itu kopi atau teh. Kalau teh itu teh original atau teh jasmine. Kalau kopi itu kopi kopi campur susu atau kopi tanpa campuran original. Nah, tapi ya saya pesan ya teh jasmine. Nah, tapi kalau kita misalnya mau pengin nambah lagi ya silakan. Nah, kalau Anda mau dulu. Jadi karena saya tadi di lounge-nya sudah makan dan saya juga tadi makan malam juga saya sudah makan. Jadi sangat worth it pelayanannya. Tadi saya juga tadi Anda lihat kan tadi kita dari bandara diantar dari lounge-nya sampai ke pesawat. Dan tadi di check ini juga tadi kita dibantu di bandara. Hanya kita tadi pas masuk itu agak crowded ya, karena penggabungan dari penerbangan Lion, Jet Air, sama Sriwijaya, sama penerbangan dari sama Air Asia. Jadi kalau bisa untuk penumpang yang Lion Group yang bisnis kelas dibedakan jalurnya bayar. Ada pembedaan antara bisnis kelas sama yang ekonomi. Ini teh jasminnya datang. Ini gulanya. Kalau kita mau pakai gula, bisa. Tadi makanan kita udah langsung dikirap ya, udah langsung dibawa diangkat. Biasanya sebelum pesawat berangkat itu setiap tamu diberikan welcome drink-nya berupa jus jeruk. Nah, tapi karena masa pandemi ini welcome drink tidak ada. Nah, gitu. Jadi dikasih hanya minuman air mineral begini aja. Untuk penerbangan di atas 2 jam kita penumpang tidak untuk kelas ekonomi penumpang itu didapat makanan di atas 2 jam ya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 2 jam atau setengah jam atau 1 jam itu hanya dikasih roti aja. Roti. Nah, tapi pun begitu juga sama dengan kelas bisnis juga. Hanya dapat roti saja. Jadi kalau Anda misalnya penerbangan di bawah 2 jam tapi Anda duduk di kelas bisnis, sebaiknya Anda pergunakanlah yang ada di lounge. Nah, lounge yang ada di bandara. Nah, supaya Anda tidak rugi gitu loh. Nah, bisa menggunakan atau bisa menikmati fasilitas yang ada ya dari Lion Group.
tapi yang kelas eksekutif ya, yang bisnis atau yang eksekutif ya. Nah, bisa mempergunakan di lounge-nya Lion Group ya, mau batik atau Lion, tapi yang kelas bisnisnya. Nah, gitu. Tapi kalau yang kelas ekonomi tidak bisa masuk ke lounge-nya Lion Group ya. In a few minutes, we shall be landing at Kuala Namu International Airport of Medan at Delhi Terbang. Please return to your seat, fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, lower armrest, lock your tray table securely, and open your window shutter. For safety reasons, please store your carry-on items in an unfabric in front of you. After landing, we expect you remain seated as both lanes have been switched off. Thank you.